orang residivis narkoba diringkus kembali oleh tim Haena Sat Narkoba Polresta Padang, Sumatera Barat. Ini pelaku ditangkap pada saat dia lagi asik konsumsi narkoba jenis sabu. Dari tangan nih pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu berikut alat isepnya. Ampun deh nih, orang gak ada kapok-kapoknya. Baru aja keluar dari penjara karena kasus narkoba, sekarang terlibat lagi kasus narkoba. Yang begini nih, otaknya kebanyakan amuba. Ini dia liputannya. Mendapat informasi dari warga adanya seorang residivis narkoba sering melakukan transaksi dan pesta narkoba, tim Haena Satres Narkoba Polresta Padang langsung melakukan pengejaran ke rumah pelaku. Tiba di rumah pelaku, petugas langsung melakukan penggerbekan. Tersangka David tidak bisa berkutik melihat kedatangan petugas di rumahnya. Kami telah mendapatkan informasi bahwa warga PRT ini penyalahgunaan narkotika, yaitu jenis sabu. Bukan satu paket kecil dan alat isap. Apa nama kau? Juang? Hah? Ini Jinang. Saya punya kau. Hah? Kau punya? Jadi dapat dengan PRT dengar, jadi yang punya koko ini seorang. Walet-alet isapnya PRT ya. Tersangka David adalah seorang residivis kasus narkoba yang baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan. Anda ngaku tembak, ang. Ada yang menembak, ang. Kalau tidak jujur, ang. Pak, jadi yang menembak. Ang, kan dulu siap. Kan dulu. Setelah upaya penggeledahan tidak kembali menemukan barang bukti lain, tersangka langsung diamankan ke Mapolresta Padang untuk menjalani pemeriksaan. Kita berawal dari informasi masyarakat bahwa seseorang sering melakukan
transaksi dan sering memakai narkoba, yang kemudian pada saat itu kita langsung menuju ke lokasi dan kita langsung melakukan penangkapan, dan pada saat itu dia akan memakai narkotika jenis sabu. Kemudian BB yang kita dapatkan yaitu satu paket narkotika jenis sabu, satu bong, dan satu HP. Beliau adalah merupakan residivis dan sudah berulang ke LP. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap bandar dari narkoba yang didapat tersangka residivis ini.